Kebijakan terbaru Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang membolehkan keturunan PKI menjadi anggota TNI menuai polemik. Sekretaris Dewan Syuro PA212, Slamet Ma'arif, turut mengkritik kebijakan tersebut. Mewakili PA212, secara tegas ia menolak kebijakan tersebut. Slamet mempertanyakan sebab kenapa Panglima TNI membuat kebijakan itu, padahal menurutnya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 belum dicabut. Dikutip dari tribunnews.com, Slamet bahkan mengingatkan dan menurutnya paham komunis itu masih ada. Tak hanya itu, dirinya juga mengkhawatirkan adanya kebangkitan komunis meski pada masa saat ini sudah dilarang. Dibanding mengeluarkan kebijakan membolehkan keturunan PKI menjadi anggota TNI, Slamet menyarankan Jenderal Andika Perkasa sebaiknya fokus pada tugasnya. Pihaknya meminta kepada Panglima untuk fokus pada pemberantasan tindak terorisme kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengubah aturan seleksi penerimaan calon prajurit TNI. Ia kini bahkan membolehkan keturunan anggota PKI untuk mendaftar sebagai calon prajurit TNI. Terkait TAP MPRS nomor 25 tahun 1966, Jenderal Andika menanyakan ada atau tidaknya hal yang dilanggar oleh keturunan PKI di sana. Atas hal itu, Jenderal TNI Bintang 4 itu menegaskan kepada jajarannya untuk patuh terhadap peraturan yang sudah ditetapkan. Dirinya juga meminta kalau ada larangan harus dipastikan pula sesuai dengan dasar hukum. Demikian informasi kali ini, saksikan kabar terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News.